Yo yo, halo guys, balik lagi sama gue Zero Guy di Torom Online lagi ya. Jadi di video kali ini kita akan bikin OHS dengan rumus fill start request ya dari Bang Hirumi. Oke, beliau ini request OHS LE, DTE, ATTEC, STR, CD ya. Kira-kira gimana? Kita akan langsung aja menuju ke videonya. Let's go. Oke, pertama-tama di sini bahan yang kita perlukan itu tentunya logam 133.000, kain 47.000, fauna 24.000, kayu 26.000, dan mana 112.000. Dan untuk OHS yang gue pakai di sini pot 108. Kita akan langsung aja menuju ke step yang pertama ya. Dan untuk step yang pertama kita akan langsung masukin minusnya. Jadi di sini gua akan masukin minusnya ya. Untuk minus kita akan taruh di sini di awal ya. Karena gacha, jadi kita akan taruh di atas karena biasanya suka pecah duluan, guys. Oke, minusnya HP regen, kemudian M resist ya atau kekebalan sihir sama dodge. Atau enggak dodge kita taruh terakhir deh. Dodge kita taruh terakhir. Nah, kayak gini ya. Oke, ini dia untuk minusnya. Kita akan langsung ngetrot. Kemudian untuk step yang kedua kita langsung finishing. Ya, betul. Ini cuma dua step. Jadi kita akan langsung masukin aja. Kita akan coba bikin DTE bumi ya, DTE bumi rata kanan. Aduh, janganlah. Kita bikin DTE gelap aja, guys. Nah, gelap ya. Gelap, terus kita akan masukin elemennya. Elemen cahaya. Berikutnya kita akan masukin attack-nya ya. Attack-nya 10 dulu. Dan kita akan masukin STR. Gak tau lah ya, ini sebenarnya beliau bikin apa gitu ya. Attack STR pakai CD lagi. Nah, kayak gini. CD-nya rata kanan. Kita akan langsung cek SR-nya berapa. Nah, kalian bisa lihat SR-nya 37% ya. Waduh, ini soalnya udah ada DTE, ada LE, ada ATTEC, STR, CD lagi. Kira-kira kita akan kurangin apanya nih ya, supaya SR-nya tidak begitu berat, guys. Coba kita kurangin ATTEC-nya jadi 8 nih. Oke, 50%. Oke. Aduh, kita akan gacha lagi ya. Kita akan pakai teori buru-buru, guys. Kita langsung aja gacha. Nah, jadi gini, habis itu langsung pencet tengahnya ya. 3, 2, 1. Bakalan berhasil ya. Cah. Attack STR CD berhasil lo. What? What the hell is this? Wah. Anjing, gak salah. Weh, gak salah kah ini? Gak salah kah? Wah. Wah. Anjing berhasil. Kira-kira laku berapa ya? Bisa cok, berhasil cok, 50% cok. Wah, udah gila sih. Oke, itu dia ya Bang Hirumi untuk tutorial rumus fill startnya. Gue nggak bikin attack 10 karena SL-nya terlalu rungkat. Jadi gue kurangin attack-nya jadi 8%. Nah, itu dia. Semoga bermanfaat dan bisa kalian coba. Dan kalau boleh tahu Bang Hirumi, silahkan komen di bawah ini buat apa biar ada elemennya. Yos! TPTGTG, gue Zara Bayi, pamit undur diri, and see you on the next video. Bye-bye.